Assalamualaikum kawan-kawan. Malam ni kami akan masak kuetiau pamah untuk makan malam kami lah. Campur dengan nasi. Ah, ini bahan dia, kita menggunakan tomato, cabai rawit, ada sedikit sayur sawi, dan nanti kita campurkan telur. Okey, apa lagi mau kita masak? Kita letak minyak sikit untuk menumis cili, tumis tomat dan cabai tadi. Masukkan sawi. Setelah itu masukkan air. Masukkan rica di ya, guys. Masukkan telur. Masukkan kuetiau, guys. Kuetiau. Kuetiau pamah, inilah cara masak kuetiau. Masak kuetiau sedap, mantap untuk makan malam kita, guys. Di TikTok merantau. Iya. Makan yang Indomie. Ya, guys. Kecap lagi boleh dimakan. Siap, guys. Siap. Kuetiau pamah kita untuk makan malam. Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi. Malam ini kami akan mukbang nasi putih lauk kuetiau pamah. Apa lagi mau kita mau makan? Sebelum makan kita baca doa dulu. Inilah lauk sederhana tapi mantap. Sawi, boleh cuba kawan-kawan masak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas.
Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi mukbang simple kami, kue tiaw pama. Untuk kawan-kawan yang sudah sudi subscribe, like, share dan komen video kami, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian dimurahkan joki. Tapi yang belum tuh jangan lupa tahu, tolong kami subscribe, like, share dan komen juga tahu. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye bye. Rak makarak teko.